Halo teman-teman, hari ini aku mau review lagi nih. Hari ini kita punya salad buah salto, punyanya Bang Ozi. Ini tuh beda banget sama salad buah yang pernah aku review sebelumnya. Karena ini tuh kenapa dinamain salad buah salto? Karena dia tuh kalau ditebalikin gitu, dia gak bakalan tumpah. Aku juga gak ngerti itu karena apa, tapi karena dia punya moto dressingnya itu no encer, no lumer atau no luber, aku juga lupa gitu kan. Terus kayak no susu dan no apa ya, no susu dan no santan deh kalau nggak salah, pokoknya beda gitu. Nah ini kemarin aku beli pas promo, jadi 2 cup gini harganya 50.000. ini tuh katanya ukuran 400 ml, aku juga kurang tahu harga normalnya berapa. Dan ini tuh sebelumnya aku udah pernah cobain dressingnya, karena aku pernah beli di Shopee dressingnya aja. Dan ini tuh rasanya bener-bener beda banget sama salad buah lainnya. Jadi dia tuh kental banget, terus dia gak begitu manis dan asam, tapi asamnya bukan asam yang asam banget loh, asamnya asam segar. Dan ini tuh aku juga gak ngerti, dia tuh kayak ada biji-biji, kayak biji selasih gitu kali ya kalau gak salah. Dan itu tuh enak banget sih teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman mau pesen, itu tuh bisa dikepoin di Instagramnya istrinya Bang Ozi, yaitu Lisna masternya cemilan, atau bisa juga mungkin di Instagramnya Bang Ozinya langsung ya. Karena kebetulan aku ini ordernya lewat WA langsung ke Mbak Lisnanya. Dan teman-teman kalau kepo banget sama rasanya, bisa langsung order, bisa cobain sendiri. Pokoknya ini dressingnya beda banget sama salad-salad yang lain. Oke, selamat mencoba.